Tiket kereta api untuk arus mudik dan arus balik lebaran kelas ekonomi sudah habis terjual. Bahkan tiket kereta kelas ekonomi telah habis sejak dibuka pemesanan 19 April lalu. Kepala Humas Daop 1 Jakarta Agus Komarudin menyatakan seat yang tersedia untuk kereta api ekonomi dari daerah 1 Jakarta sebanyak 18.900 seat. Ya, namun sejak dibuka pemesanan dari tanggal 19 April sampai 15 Mei 2014, tiket ekonomi tersebut telah habis terjual. PT KAI sendiri belum memastikan adanya tambahan perjalanan kereta api bagi para calon penumpang arus mudik lebaran yang belum mendapatkan tiket. Tiket KAI ekonomi ini ya seat yang tersedia untuk KAI ekonomi dari daerah operasi 1 Jakarta itu ya lebih kurang 18.900 seat yang tersedia. Nah memang sekarang pemesanan itu kan hamin 90. Yang mulai dibuka itu sejak tanggal 19 April lalu. Kemudian untuk tambahannya 15 Mei lalu. Nah itu yang posisi saat ini ya memang sudah terjadi.